Ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan cabang Muhammadiyah se Kabupaten Sleman, ortum-ortum pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, majelis dan lembaga pimpinan cabang pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bersyukur dan tetap berdoa, mudah-mudahan salawat salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu setia kepada sunnah-sunnahnya, yang selalu mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, saya tidak menyangka bahwasannya tadi korek kita yang dibaca adalah Quran Surat At-Tariq, yang mana menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengingatkan malam sudah tiba, akan muncul hewan-hewan yang muncul di malam hari. Hewan yang muncul di malam hari itu hewan apa? Yaitu hewan yang memiliki cahaya untuk menembus malam kegelapan. Ini bisa ditafsirkan bahwa saat ini kita muspimda terakhir untuk periode 2015-2020 yang diundur sampai pada 2022. Ini muspimda yang terakhir dalam rangka persiapan musda yang dimulai besok pagi. Agenda kita sekarang adalah menetapkan calon anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang saat ini masih calon sementara. Nanti perlu kita tetapkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita menetapkan tata tertib musda. Kalau kemarin muspimda yang di Cangkringan, kita menetapkan tata tertib pemilihan calon pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Ibu dan seluruh peserta yang sudah bergabung dari awal hingga berakhirnya acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama penyelenggaraan acara. Semoga kita senantiasa diberkahi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Syifa Rafiqah Fauzia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman pada tanggal 13 Mei 2023, Ketua Sidang Abdul Kasri, Sekretaris Sidang Joko Aryanto. Demikian, alhamdulillah sudah kita laksanakan pengesahan tata tertib. Semoga kita bisa laksanakan musda ini sesuai dengan tata tertib, menghasilkan keputusan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sidang tercepat ini. Sudah mampir, sudah berada yang pertama. Alhamdulillah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tata tertib musyawarah daerah bisa disahkan dan akan menjadi panduan musyawarah daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang akan dilaksanakan mulai besok pagi sampai sore hari. Apabila adalah sidang pleno yang pertama ini kita tutup dengan membaca tahlil. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada ulang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormati Bapak-Bapak Pimpinan PDR, Bapak-Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sleman dan juga pimpinan dari Majelis serta Lembaga PDR Sleman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita buka sidang kedua dan buka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk sidang kedua ini untuk penetapan calon pimpinan anggota PDR 2022-2027 akan dipimpin oleh Bapak Haji Sudarto selaku pimpinan. Monggo disilakan Pak. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, bapak-bapak dari pimpinan kedua di dalam Muspimda yang persidangan pertama telah selesai. Untuk persidangan yang kedua adalah penetapan calon sementara pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027 menjadi calon tetap. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui bahwa Panlih adalah produk dari Muspimda Cangkringan yang saat itu ditetapkan 7 orang anggota Panlih. Saya Sudarto, kemudian Pak Eka dari unsur pemuda, kemudian dari unsur majelis Pak Indro Sutipto, kemudian dari unsur perwakilan cabang dari Gamping Pak Muhaimin, dari Kalasan Pak Tias Sudarto, dari Ngaglik Pak Priyo, kemudian unsur pembantu pimpinan satunya dari HW Bapak Sarijo. Jadi kita berjumlah 7 orang. Masa jabatan 2002-2007. 2002-2007. 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pemilihan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman masa jabatan 2022-2027 setelah menimbang atau bahwa untuk kelancaran dan ketertiban jalannya musyawarah daerah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman tahun 2003 perlu segera disahkan nama-nama bakal calon anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027 menjadi calon sementara. 2. Bahwa bakal calon sejumlah 51 orang telah bersedia dan memenuhi syarat sebagai calon sesuai tata tertib pemilihan bab 2 pasal 3 ayat 1-12 dan akan ditetapkan dalam Muspimda tahun 2023. 3. Bahwa untuk itu perlu disahkan dengan surat keputusan panitia pemilihan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Mengingat 1 dan seterusnya berdasarkan musyawarah dan keputusan rapat panitia pemilihan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman pada tanggal 28 April 2023 memutuskan menetapkan
Pertama, mengesahkan 51 nama sebagaimana terlampir berdasarkan urutan abjad sebagai calon sementara anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027. Kedua, daftar nama calon sementara tersebut untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi calon tetap anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman masa jabatan 2022-2027 pada agenda Muspimda Muhammadiyah Kabupaten Sleman tahun 2023. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan musyawarah daerah ke-12 Muhammadiyah Kabupaten Sleman atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keempat, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan dan kepada warga persyaratan Muhammadiyah daerah Sleman untuk diketahui. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 14.44 Hijriah bertepatan dengan 28 April 2023 Masehi. Ketua di Sudarto SPD, Sekretaris Eko Sumadianto ditandatangani. Lampiran surat keputusan Panleh nomor 03/KAP/PANLEH/Romawi3.0/B/2023 tentang daftar calon sementara anggota PDM Sleman. Daftar calon sementara ini kami susun berdasarkan abjad, urutan abjad. Daftar calon sementara anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman periode 2022-2027. Nama nomor 1 Abdul Kasri, 2 Ahmad Afandi, 3 Anang Zamroni, 4 Arif Sulistia, 5 Arif Mahfud, 6 AS Ardani, 7 Bawa Kristandita, 8 Dana Nurhana, 9 Darojat Nur Ahmad, 10 Jumroni, 11 Eko Sumadianto, 12 Hadi Supanan, 13 Haris Darmawan, 14 Harjaka, 15 Hasan Fansuri, 16 Hasan Zubaidi, 17 Herman Padianto, 18 Imam Triyono, 19 Irfan Haris, 20 Lukman Satria Siambodo, 21 M. Arif Tri Zunianto, 22 Muhaimin, 23 Muhammad Arifuddin, 24 Muhammad Fauzan Yahsa, 25 Muhammad Wildan, 26 Nasirun, 27 Nur Sasongko, 28 Nur Hadi, 29 Priyo Musodo, 30 Raden Agung Nugraha, 31 Raden Ismaraman, 32 Rama Widya Sentot, 33 Ridwan, 34 Robiun, 35 Ramadan, 36 Samsul Alam, 37 Sarijo, 38 Sarjono, 39 Sobariman, 40 Subhi Mahmasoni Hari Murti, 41 Siti Aminah Maskur, 42 Sudarto, 43 Sugeng, 44 Sukirman, 45 Sunutri Widada, 46 Sutrianta, 47 Suwati, 48 Tuyahmin, 49 Umar Said Prawoto, 50 Widodo, 51 Zahrul Mufrodi. Sleman 28 April 2023, Ketua Sudarto, SPD, Sekretaris Eko Sumadianto ditandatangani. Selanjutnya bisa ditetapkan sebagai ketua sementara, tapi untuk selanjutnya kami serahkan pada Ketua Panleh untuk meminta pendapat. Ya, ini dari Pasmina Sleman ya, yang melakukan kegiatan cek kesehatan bersama peserta dan juga panitia. Salah satunya adalah dari Kokam Sleman. Pak Muji. Biasa berterangan. Sudahnya.
Dikumpulkan enggak? Pak Edwin. Oh. Oh, dekat. Foto-foto awal. Oh, akhirnya. Dekat ya, kecil. Anggota sudah terdaftar, kemudian hari ini tidak bisa datang, berarti tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, maka bisa diganti orang lain dengan memberikan surat tugas. Jadi kalau ada surat tugas pengganti, ini bisa. Tapi tanpa surat tugas pengganti, berarti tidak bisa suara itu digunakan oleh pihak lain. Ya. Jadi kalau ada surat tugas, tapi barangnya tetap yang tidak ada, milik orang lain berarti. Karena kondisi tidak memungkinkan. Bahwa pemilihan pimpinan di Perserikatan Muhammadiyah itu tidak kalah atau menang, tetapi semata-mata hanya pembagian penempatan dalam mengabdi berhikmat di Perserikatan Muhammadiyah. Jadi tidak.